Cimbok mau apa lagi bikin kuah tahu gedrok ya teman-teman. Ada apa tuh? Daun salam, 2 lembar daun salam. Gula merah 1/4. Kecap 2 sendok makan dan air 1,5 liter, garam dan gula putih. Gula putihnya 1 sendok makan ya teman-teman. Garamnya 1/2 sendok teh dan 1 butir bawang putih digeprek ya teman-teman. Monggo, kalau teman mau nyoba monggo. Jangan lupa like, subscribe channel Simbo. Sampai jumpa. Salam sehat dari Simbo monggo. Teman-teman, ini Simbo akan bikin cemilan sore tahu gedrok khas Cirebon. Kalau nggak suka cabai, nggak pakai cabai nggak apa-apa. Ini pakai cabai satu aja ya teman-teman. Ada asam, ada bawang putih, gula merah, gula putih, bawang merah, nanti digerus semuanya. Tahunya sudah digoreng sama Simbo dan diiris-iris. Simbo akan mengulek ya teman-teman ya. Ini seger sekali loh teman-teman. Kalau yang suka pedas, tambah mantul. Diulek sama Simbo, jangan terlalu halus ya teman-teman. Simbo kasih kuahnya tahu gedrot. Apa itu tahu kuahnya adalah apa sih, gula merah, kecap dan gula putih direbus, kasih 2 lembar daun salam. Ini untuk kuahnya tahu gedrot ya teman-teman. Kuah masukkan ke atas tahunya. Monggo lanjut dicobain ya teman-teman tahu gedrotnya khas Cirebon. Salam sehat dari Simbo. Matur nuwun. Simbo akan ngicipin tahu gedrotnya. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya seperti ini ya teman-teman ya. Memang kuahnya mantul, sedap teman-teman. Silakan mencoba dan terima kasih sudah subscribe channel Simbo. Terima kasih, salam sehat dari Simbo.